terima kasih. Pada video kali ini saya akan mencoba memperbaiki headset Rexus F06 kalau nggak salah ya. Lumayan banyak aku beli dan pakai, suaranya bagus. Namun kali ini suaranya ada yang cempreng. Cempreng kadang nggak nyambung. Setelah aku cek ternyata ada sini nggak nyambung. Kalau digerak-gerakin gini kadang nyambung kadang enggak. Kayaknya nanti kita potong terus kita sambung lagi yang baru supaya nggak putus nyambung kan. Oke, kita buka dulu ke headset tersebut. Di sini tidak ada skrupnya ya, cuma pengait saja. Ini pengait, jadi kita membukanya bisa lebih leluasa. Oh iya, jangan lupa subscribe dan like video ini ya. Subscribe-nya gratis, nggak perlu bayar. Jadi silahkan lihat aja. Oke. Ini skrup baru dapat. Kita buka. Oh, ini masih ada. Keyboardnya bagus juga ini, mudah untuk dilakukan maintenance. Kerusakannya di sini. Akan kita potong. Kita potong aja di sini. Kemudian kita tarik. Ini penting untuk kita gunakan lagi nanti. Jadi jangan sampai rusak untuk ini. Kerusakannya ada di sini, maka akan saya potong di sini. Kita ukur untuk paling jauhnya sini ya. Kita kelupas dulu kabelnya.
Kita pisahkan benang sama kabelnya, jangan sampai jadi satu. Kemudian kita masukkan putar-putar supaya kabelnya nggak nyangkut. Kayaknya paling susah memang di sini ya. Kita biar bisa rapi, masukinnya susah. Untuk mempersingkat video, mungkin ini akan saya pause dulu ya. Oke, akhirnya bisa masuk dengan cara saya selotip bagian sini, terus saya tarik saja. Memang susah ya, nanti teman-teman mencoba saja sendiri. Kayaknya ya nanti ya susah juga. Ini kita buang dulu. Kita pastikan dulu kabelnya tidak putus juga pada bagian ini. Oh iya, ini belum dikelupas ya, jadi belum bisa dites.
ada lapisan plastiknya ternyata untuk melindungi konek atau konslet di dalam kabel. Jadi karetnya harus kita bersihkan dulu. Karet atau plastik ini kayaknya. Nah, kabelnya sudah saya solder ke ujungnya. Kemudian akan saya tes apakah nyambung. Nyambung semua ya. Oke, bisa kita pasang ini. Oke, sudah kita pasang, siap solder. Ini kenapa saya meninggalkan kabel enggak saya lepas dari pertama, karena kita supaya gampang untuk menyambungnya kembali. Misal ini kabel yang ini. Nah, polanya kan. Nah, kabel dengan pola yang ini kita ganti dengan pola yang sama. Kita cari pola yang sama. Kita sambungkan. Ini orang metu ya, Mas. Masih. Kemudian kabel hijau, kabel biru dulu deh, kabel biru kita sambung dengan yang biru. Hijau kita lepas.
double mic. Kita sambung kabel mic merah dengan merah, kuning dengan kuning. Semua sambungan usahakan kita patri dan solder. Oke, sudah jadi. Sudah jadi, tinggal kita pasang. Tinggal kita sekrup dan kita coba.
fondasinya sudah kuat, perbaikan headset Rexus F06 sudah selesai, tinggal kita coba, dan saya yakin ini sudah pasti nyala karena cuma nyambung kabel aja ya perbaikannya. Oke, terima kasih sudah menonton video saya. Mohon like dan subscribe untuk supaya mendukung channel Agus Mas Putra Wibawa ke depan supaya bisa memberikan video yang lebih bermanfaat. Terima kasih.